Lungfish merupakan salah satu jenis makhluk hidup paling tua di bumi. Hewan dari spesies ikan ini pun memiliki fase hidup unik yang membuatnya bersifat immortal. Ikan lungfish memiliki struktur dan bentuk tubuh primitif. Berbeda dengan jenis ikan lain, lungfish dapat hidup bertahan tanpa air hingga 6 bulan berkat kemampuannya bernapas tanpa air. Hebatnya, meskipun mungkin lungfish mati, namun ia akan hidup lagi ketika dimasukkan dalam air. Hewan yang termasuk dalam golongan ikan air tawar ini memiliki habitat hidup di rawa yang berlumpur. Ekosistem lungfish sendiri dapat ditemukan di negara-negara di Afrika, Amerika Serikat, serta Australia. Ikan ini mampu hibernasi di dalam tanah kering selama bertahun-tahun hingga menunggu datangnya air. Konon ikan ini disebut-sebut dalam surah Al-Kahfi tentang saksi perjalanan Nabi Musa as bertemu dengan Khidir. Ikan sedang hibernasi, biasanya di saat kemarau panjang di wilayah tropis seperti gurun pasir atau tanah kering di mana sebelumnya digenangi air. Hibernasi akan berakhir bila musim kemarau berakhir dan air sudah mulai mengalir. Dan tidak semuanya lolos dari hibernasi tersebut, tergantung daya tahan dan bekal nutrisi ada pada ikan TSB hingga mencapai akhir kemarau.